Hello guys, anda bersama saya lagi di Onoki Travel. Kali ini selepas ke PD Waterfront, kita akan singgah ke Blue Lagoon di Port Eason dalam trip kita seharian ke Port Eason. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk lebih banyak video lagi pada masa akan datang. Jom kita layan. Semasa kami datang ke sini, air laut sedang surut. Sebab saya memilih pantai Blue Lagoon ini kerana pantai ini menerima kurang pengunjung berbanding pantai lain yang terdapat di Port Eason. Ketika air laut surut, kita dapat melihat banyak siput belitung yang berada di atas pasir ini. Sedut cepat. Biasa juga apa, Mat? Ambil sini, ambil gambar dulu. Nah, pergi kat sana, pergi kat sana. Dah sejuk air dia. Seperti di pantai-pantai lain, di sini juga anda boleh bermain banana boat dan juga berkayak. Mandi pantai memang best dan jika anda ingin lebihkan suasana yang lebih tenang, anda boleh memilih pantai Blue Lagoon ini. Jadi air laut pun sudah mula pasang dan kami pun nak balik. Terima kasih kerana menonton dan jika anda suka, anda boleh tekan butang subscribe di bawah untuk lebih banyak video lagi. Terima kasih.